Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rizka HH Channel. Hai guys, kali ini kita mau berwisata ke salah satu tempat yang indah banget yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sebelumnya kita udah pernah berkunjung ke tempat ini, tapi belum selesai 100%. Namanya yaitu Cambay Hill. Nah, sekarang kita mau lihat perkembangannya sejauh apa ya guys, karena dulu kita kesini itu belum, kondisinya belum selesai dan jalanannya juga masih tanah. Nah, sebelum lanjutkan nonton videonya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe dulu Rizka HH Channel. Hobi jalan, hobi makan, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk dapat pemberitahuan video terbaru kita. Nah, sekarang kita mau ke Cambay Hill yang berada di atas bukit sana guys. Nah, tuh yang nampak di atas bukit sana. Nah, ini cuacanya juga mendukung banget ya, cerah banget hari ini. Wow, mudah-mudahan kita bisa menikmati view atau pemandangan dari atas Cambay Hill lebih maksimal lagi guys. Nah, ternyata jalanan ke sini itu udah lumayan bagus ya guys. Nah, udah dicor. Sebelumnya kita udah pernah ke sini, itu jalanannya masih tanah dan masih dalam pengerjaan waktu itu guys, beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang ternyata jalanannya udah mulus. Buat teman-teman yang juga berencana mau berwisata ke Cambay Hill ini, sebaiknya pada saat cuaca cerah seperti ini ya guys, karena kita bisa lebih maksimal untuk menikmati view dari atas Cambay Hill yang indah banget nanti ya. Nah, namanya kita mendaki bukit atau berwisata ke atas bukit, kalau cuacanya itu kurang mendukung atau berkabut, kita tidak bisa melihat view-nya yang indah banget gitu ya guys. Karena namanya di atas bukit itu pasti ada nanti awan atau embun kalau cuacanya kurang bagus ya. Nah, ternyata jalannya di atas ini udah di aspal juga guys. Jadi ini udah mulus banget. Kalau dulu kita kesini itu bener-bener berjuang banget ya karena masih tanah. Nah, ternyata sekarang udah di aspal guys, jalannya mulus banget. Dan juga kalau teman-teman berencana mau berwisata ke sini, pastikan kondisi kendaraan dan stamina pengemudi serta penumpangnya itu dalam kondisi prima ya guys. Namanya kita berwisata ke atas bukit, itu jalanannya menanjak dan berbelok-belok. Nah, pastikan kendaraannya dalam kondisi yang prima. Tapi guys, walaupun jalanannya menanjak, berbelok-belok dan menantang seperti ini, nanti akan terbayarkan dengan keindahan view dari atas Cambay Hill ini guys. Nah, seperti yang udah pernah kita review sebelumnya, di Cambay Hill ini terdapat juga villa yang mewah banget guys. Teman-teman bisa lihat di video kita sebelum-sebelumnya ya, kita udah pernah review juga Cambay Hill ini, villanya dan juga restoran di atasnya ya. Dan sepertinya di sini juga ada yang bikin penginapan atau villa gitu ya guys, nanti kita cari tahu ya itu apakah itu Cambay Hill juga atau beda lagi, nanti kita cari tahu ya guys. Nah, ternyata di sini jalanannya juga udah lumayan safety ya guys, udah di aspal dan dikasih pembatas juga biar lebih aman. Nah, tuh teman-teman bisa lihat tuh view-nya di atas. Nah, di sini kita beli tiket, tiketnya itu per orang 25.000. nanti kalau ke permainan itu nanti bayar lagi tambahannya masing-masing ya guys, per permainan aja. Nah, kemarin kita udah pernah tuh ke villa yang paling atas sana guys, yang nah teman-teman bisa lihat itu di atas sana itu adalah villa dan ada juga cafe. Nah, sekarang kita mau ke arena permainannya guys yang berada di bawah sini, karena sebelumnya pada video sebelumnya itu yang arena permainannya ini belum selesai guys. Nah, ternyata di sini udah banyak sekali pilihan permainan ya guys, yang bisa teman-teman nikmati bersama teman maupun keluarga tercinta.
ternyata guys ini udah liburan terakhir, paling akhir setelah lebaran ya, ternyata pengunjungnya itu masih ramai banget guys. Nah di sini juga lagi ada live musik ya untuk menghibur para pengunjung. Nah permainannya itu banyak pilihan ya guys, bisa teman-teman pilih sesuai keinginan teman-teman semua. Nah kita mau lihat view dari atas ini dulu guys. Oh ternyata di sini juga ada kafenya guys. Di atas sana yang dekat villa itu juga ada kafe. Ternyata di bawah sini juga ada kafe. Nanti kita mampir ke kafenya ya guys. Kita sambil menikmati makanan dan juga view di sini. Wow, indah banget ya. Itu kita bisa lihat danau di atas dengan sangat jelas guys. Indah banget ya. Nah kalau di atas puncak Bukit Cambai itu kita bisa lihat 4 danau dan juga 4 gunung seperti yang udah pernah kita review di video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton di video kita yang sebelumnya ya guys di Cambai Hill. Nah banyak banget pilihan permainannya di sini guys, seru-seru banget kan. Pasti pada penasaran pengen naik ini kan. Nah buat teman-teman yang ingin mau liburan kemana, yuk datang ke Cambai Hill yang berada di Alahan Panjang, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Nah, banyak banget itu jenis permainannya guys. Nah ternyata di atas sana juga ada seluncuran rainbow guys dan juga ada boom-boom car. Nah, teman-teman bisa pilih semua permainan untuk menikmati liburan bersama teman maupun keluarga tercinta ya. Sekarang kita mau lihat ke atas ke tempat arena boom-boom car guys. Nah ini lumayan luas juga ya arena buat permainan boom-boom car-nya. Nah di depan sana itu ada. Nah kalau yang di depan sana itu adalah arena seluncuran rainbow guys. Kita bisa bermain seluncuran rainbow dengan view yang masya Allah indah banget guys. Pas pula cuacanya indah sekali seperti ini ya, cerah banget. Oh ya, di Alahan Panjang ini guys terdapat banyak sekali tempat wisata yang indah-indah dan juga menarik, dan juga terdapat banyak sekali pilihan villa ataupun penginapan yang menyuguhkan keindahan alam seperti yang udah pernah kita review di video-video kita sebelumnya. Boleh teman-teman cek di video-video kita sebelumnya ya, kita udah pernah review tempat-tempat penginapan yang ada di Alahan Panjang ini seperti Sofia. Ada Kayu Jawa Resort juga, kita udah pernah juga nginep di Kayu Jawa Resort ya guys. Dan juga masih banyak banget tempat-tempat wisata yang ada di Alahan Panjang ini guys. Nah di Cambai Hill ini view-nya benar-benar memanjakan mata kalau pas lagi cerah seperti ini guys. Masya Allah indah banget, kita bisa lihat dengan jelas danau di atas dan juga area perbukitan di sekitarnya. Nah yang di atas sana itu adalah villanya guys. Buat teman-teman yang penasaran bisa disaksikan di video kita sebelumnya Cambai Hill juga ya guys, itu kita udah pernah ke villanya di atas sana. Nah sekarang kita lagi ada di kafenya guys, kita tadi pesan mie rebus sama lemon tea. Nah kita mau menikmati makanan di sini panas-panas dengan cuaca yang dingin khas Alahan Panjang yang terkenal dengan negeri dingin tanpa salju, sambil menikmati makanan dan juga menikmati keindahan view dari atas sini. Masya Allah luar biasa banget, pokoknya teman-teman wajib berkunjung ke Cambai Hill ini ya guys, karena rugi banget kalau ke Sumatera Barat tidak datang ke Alahan Panjang.
karena selain Chamba Hill ini banyak banget pilihan tempat wisata yang ada di Alahan Panjang ini, guys. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.